Halo guys, ketemu lagi di channel Tau Gak. Sejatinya manusia di dunia ini diciptakan dengan sesempurna mungkin. Ada banyak orang yang tak puas dengan penampilan dan badannya. Beberapa orang yang ingin terlihat sesuai keinginannya memilih untuk melakukan operasi plastik. Tapi sayangnya, bukannya tampil lebih cantik seperti yang diharapkan. Orang-orang ini justru punya fisik yang mengerikan dan aneh setelah operasi. Yuk simak ulasannya hanya di channel Tau Gak. Sebelumnya subscribe terlebih dahulu karena hanya di sini konten yang unik dan menghibur. Berikut 10 operasi yang gak masuk akal dan bikin aneh. Yang pertama, besin payudara gedong. Wanita ini melakukan operasi berulang kali untuk memiliki payudara yang berukuran tak normal. Dalam akun Instagram pribadinya, ia menyatakan diri sebagai pemilik payudara terbesar di dunia. Kira-kira ini bentuknya seperti apa ya guys? Semangka apa pepaya? Tapi kok aneh gitu ya guys? Cara megangnya gimana ya? Takut meledak. Hidupnya berat banget ya kan? Inilah contoh wanita tangguh, Wonder Woman pun kalah. 2. Jana Stoner, payudara di bokong. Jana Stoner adalah mantan model California yang punya 2 implan payudara berukuran ganda. Bukan diletakkan di dadanya, implan tersebut digunakan untuk memperbesar bokongnya. Ia memilih untuk melakukan operasi murah di Meksiko. Sekarang, mantan model tidak memiliki pilihan lain selain membawa 2 payudara di pantatnya. Lebih keren kalau keluar aslinya ya guys, tapi aneh gitu bentuknya. 3. Vanity Wonder, bokong super gede. Ya, wanita ini bernama Vanity Wonder, 30 tahun. Seorang ibu 2 anak dari Amerika Midwest yang menghabiskan $15.000 atau sekitar 190 juta untuk mendapatkan injeksi cairan agar bisa memperbesar volume bokongnya. Sayangnya, dia mendapat cairan itu di pasar gelap dan melakukan injeksi secara ilegal, dan alhasil bentuk bokongnya terlihat sangat aneh dan terlihat seperti ya, Squidward. Coba kita lihat film SpongeBob berikut ini. Mirip kan guys? Ternyata manfaat bokong yang gede bisa buat naruh barang juga guys. 4. Ryan Zembik, laki-laki berpayudara. Pada tahun 1996, Ryan Zembik mengatakan pada teman-temannya kalau dirinya terlihat lebih menarik dengan payudara dibandingkan dengan wanita. Ia pun mewujudkan keinginannya dengan uang hasil taruhan $15.000 atau sekitar 200 juta. Brian memilih implan dengan ukuran payudara 38C. Teman Brian memintanya untuk menjaga implan tersebut selama 1 tahun. Namun ia memilih untuk membiarkannya selama 20 tahun. Pada tahun 2016, ia memilih untuk menyingkirkan payudara palsu tersebut. 5. Pixie, manusia tanpa perut. Pixie yang terobsesi untuk memiliki wajah seperti boneka Barbie, namun bukannya cantik dan sempurna. Hasil operasi plastik yang ia jalani justru membuat wajah dan tubuhnya terlihat aneh serta cukup menyeramkan. Lihat saja perutnya yang sangat kecil tersebut. Bagaimana dia menampung makanannya ya? Pasti makannya dikit banget. Mungkin cuma makan cendol 1 biji doang. Meskipun perutnya kecil, tapi bagian atasnya gede sekali. Jangan salah fokus ya guys. 6. Implan bokong terbalik. Demi memiliki bokong seksi dan semok, wanita ini melakukan operasi pembesaran bokong. Bukannya mendapatkan bentuk yang indah, implan mantan striptis itu terbalik. Efeknya kulit bokongnya terasa panas seperti terbakar. Bahkan ia tidak bisa duduk karena implannya yang selalu bergeser-geser dan terbalik. Jika implannya terbalik, maka bokongnya menjadi rata. 7. K
Christina Rae. Bibir terbesar. Christina Rae telah melakukan lebih dari 100 suntikan di bibirnya agar terlihat seperti karakter fiksi Jessica Rabbit. Ia berpikir kalau bibir alaminya jelek, sehingga ia menghabiskan lebih dari $5,000 Amerika Serikat atau sekitar 67 juta rupiah. Kini, Christina memegang rekor sebagai wanita dengan bibir terbesar di dunia. Hey guys, macam aku gak? 8. Hang Myoku, muka gorengan. Salah satu kasus paling terkenal dari operasi plastik yang tidak beres, Hang Myoku, seorang wanita berusia 48 tahun dari Korea Selatan, menjadi begitu kecanduan operasi plastik yang dia baru kenali setelah obsesinya membimbingnya untuk menyuntikkan minyak goreng ke wajahnya. Prosedur operasi plastik yang pertama ketika ia berusia 28 tahun. Karena memasukkan minyak goreng ke mukanya, maka mukanya menjadi gorengan. Ayo dibeli gas murah-murah, tahu bulat, 500-an. 9. Valeria Lukyanova, manusia lidi. Valeria Lukyanova, dia adalah seorang wanita yang terkenal di situs-situs internet Rusia. Wanita berusia 21 tahun itu membuat sensasi dengan penampilannya yang seperti boneka Barbie. Tetapi menurut saya ini lebih mirip seperti manusia lidi. Ayo kita cicipi seperti mie lidi. Para pengguna internet pun mencari asal-usul dan profil wanita itu, hingga menemukan beberapa rumor kalau Valeria telah melakukan berbagai macam operasi, seperti operasi hidung atau menghilangkan tulang rusuknya agar terlihat langsing. 10. Dennis Evner, manusia harimau. Dennis Evner juga dikenal dengan Catman atau nama asli Amerikanya dari Stalking Cat, telah menjalani operasi yang luar biasa agar terlihat seperti binatang, yaitu harimau. Modifikasi termasuk tato yang luas, implan transdermal untuk membuat kumis harimau, implan subdermal untuk mengubah bentuk wajah, dan pembentukan gigi untuk membuat mereka terlihat lebih mirip harimau. Sudah diberi muka seperti manusia malah pengen menjadi binatang. Ya, itulah beberapa operasi yang bikin kamu tertawa ngakak, merasa gak masuk akal. Sekali lagi, jangan klik subscribe dan tonton terus video-video di channel ini.